Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Update. Info-info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info menarik selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang Jumat yang penuh barokah ini, ada kabar nih dari instastorynya istrinya Sule, yakni Natalie Holzer ya. Dimana Natalie senang banget katanya nih dikasih hadiah sama Leslar, langsung diunggah di instastorynya. Terima kasih buat Leslar karena udah kirim kado buat baby dari Kang Sule ya dan Natalie. Masya Allah, ini kadonya mehong banget guys. Secara nih ada merek Kenzo juga di sana guys, masya Allah. Dan di sini juga langsung ada komentar, ada Volinaster, masya Allah, tabarakallah, rezeki anak-anak soleh ya. Dan masya Allah juga udah kelihat nih mehong banget dari bungkusnya aja. Ada komentar yang lain, ada Delia 320, WKWK pasti bakalan ngalahin emak bapaknya nih. Tas popoknya aja 13 juta untuk BBL ya. Jadi Dede Lesti Kejora juga bukan kaleng-kaleng untuk memberikan hadiah atau kado untuk anaknya Kang Sule. Kemudian ada Aquarius juga berkomentar, toilernya katanya Dior say untuk BBL ya. Kalau enggak iya Fendi katanya pokoknya bermerek deh. BBL di dalam perut aja, barang-barangnya branded ya. Apalagi nih kalau udah brojol, masya Allah. Dan ini kado atau hadiah untuk babynya Kang Sule dan Kak Natalie ya. Dari Lesti Kejora dan Rizky Billar bermerek Kenzo. Dan untuk selanjutnya nih ada kabar dari akun Instagram Leslar Underground. Lesti Kejora lagi foto bareng sama bule cantik nih, masya Allah. Ini seger banget ya, mereka berdua cantik sekali. Bule ini sepertinya tim dari Koko Rudy Salim ya, kalau nggak salah. Dan namanya Tipen ya. Bule ini namanya Tipen guys. Namun ketika ada vlog terbaru nih dari Kang Sule dan Leslar, bikin ngakak ya, masa Tipen katanya namanya jadi bolpen. Bu, Kang Sule emang top ya kalau untuk masalah ngelawaknya. Bahkan ketika Kang Sule ngelawak, jadi nular nih sama Dede Lesti Kejora ikutan ngelawak juga. Apalagi kalau pakai bahasa Sunda tuh guys, aduh geregetan banget ya Mimin. Dan ini ada vlog ya, ini BTS-nya nih guys, masya Allah udah gak sabar banget lihat asli dan video fullnya ya. Tipen om bukan bolpen, ketika salah nyebut nama nih Kang Sule itu sebenarnya sudah tahu, hanya saja buat jadi lawakan-lawakan Kang Sule yang benar-benar sudah mumpuni ya dalam di dunia perlawakan. Kita mah udah tahu ya kalau udah Kang Sule nih pasti semuanya pada ngakak. Dan vlognya sangat ditunggu ya. Jangan bikin penasaran banget. Salpok dari Lesti Kejora juga pakai sapu nih, bawa-bawa sapu. Ditunggu ya vlognya. Dan cantik sekali nih foto Kak Tipen bersama Dede Lesti Kejora. Semoga sehat terus ya Dede Lesti. Langsung dibanjiri komentar nih, ada akun sahabat Yani Androsot Reader. Ini rambutnya Kang Sule modelnya apaan ya, jadi penasaran nih. Kemudian ada Rumini 374, pasti kocak ya, mana nggak ada yang bisa bahasa Inggris.
saat menanyakan nama ya dan alamat tentunya Kang Sule bikin ngakak. Kemudian ada komentar dari Aluvi Family, nggak sabar pasti seru dan ngakak abis nih. Bule asli ketemu bule potan, pasti si Dede campur Sunda juga nih kalau ngomong ya. Kalau Dede Lesti Kejora mah emang lucu guys, Masya Allah bisa ngimbangin Kang Sule ya kalau udah ngelawak. Dan untuk selanjutnya nih ada unggahan dari Sabodeting Anuskat Leslar, alhamdulillah ya, vlog ini pecah telur juga jadi 1M, alhamdulillah akhirnya. Yuk kita sekarang kita pecahin vlog-vlog yang lain juga biar jadi 1M. Dan ini benar-benar berita gembira dan kabar bahagia buat kita para fans Leslar. Akhirnya vlog yang nyanyi nih sama Dede dan Kakak akhirnya pecah telur juga menjadi 1M ya. Dan semangat terus buat kita para fans Leslar lovers, buat admin-admin ya, tetap semangat pokoknya. Greget banget nih sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan kadang nih. Aduh, pokoknya kita harus kompak selalu agar viewersnya naik lagi ya. Kemudian ada Ika Wulan 24 turut berkomentar, Min yang vlog sama Rudy Salim di YouTube Kakak juga naikin yuk. Menurut aku the best, bagus banget. TikTokan nyambung and lucunya juga kayak Om Andre, dah banyak kemajuan ya Leslar. Yuk kita kompak selalu serbu ke channel YouTube-nya Kakak Rizky Bilar. Dan untuk admin-admin nih arahin juga ya para fansnya agar selalu streaming party, agar kompak selalu ya dalam mendukung idola kita Lesti dan Rizky Bilar. Dan ada kabar juga dari Polisi Leslar nih, nanti malam jangan lupa nonton Indosiar karena ada Lesti Kejora di Indosiar. Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat live ya. Kemudian unggahan Lesti Kejora pun jadi sorotan guys, Masya Allah. Dede Lesti Kejora langsung mengunggah di instastorynya, Dede Lesti akan tampil di Indosiar nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Anugerah KPI 2021. Dan Ibu Harsiwi Ahmad pun tak lupa mengunggah di Instagramnya, jangan lupa nonton Indosiar ya para sahabat, Jumat 17 Desember 2021 live ya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Akan dimeriahkan oleh para bintang tamu kesayangan pemirsa, ada Melly Goeslaw, Lesti Kejora, Phil dan DA. Dan masih banyak lagi nih tamu, bintang tamu yang belum Mimin sebutkan ya. Nungguin Dede sepaket ya, kira-kira bareng gak ya? Jadi harus nonton karena bakal ada kejutan nanti malam di Indosiar di acara Anugerah KPI 2021. Kemudian ada komentar dari Indri64, sepaket dong Bu Siwi, kalau sepaket kan nontonnya jadi enak katanya ya, lihat Leslar. Pokoknya kalau Les tanpa lar itu serasa garak sayur tanpa garam, dan begitu juga sebaliknya kalau ada lar tanpa Les juga tidak bermakna nih. Dan memang kita harus sepaket ya guys. Kita doakan mudah-mudahan Kakak Rizky Bilar juga hadir di acara Anugerah Malam Anugerah KPI 2021 bersama Lesti Kejora. Yuk kita nonton Indosiar. Semoga ratingnya semakin naik ya. Amin ya Rabbal Alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar, tentunya bersama Mimin di Leslar Update. Dan bagi para sahabat yang menyukai video Mimin, jangan lupa ya untuk selalu berkomentar positif di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang telah menonton video Mimin sampai akhir ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.